Andi Irfandi, PJS Direktur Capital Market PT MNC Sekuritas tahun 2016 hingga 2019 yang merupakan tersangka kasus korupsi dan pencucian uang Bank Jambi, tiba di lapas kelas 2A Jambi. Andi Irfandi, selaku PJS Direktur Capital Market PT MNC Sekuritas tahun 2016 hingga 2019, yang merupakan tersangka kasus perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara gagal bayar medium term note PT San Prima Nusantara Pembiayaan pada Bank Jambi, tiba di lapas kelas 2A Jambi pada Kamis 15 Juni 2023. Tersangka dikawal oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi sekitar pukul 17.45 waktu Indonesia Barat di Bandara Sultan Taha. PJS Direktur Capital Market PT MNC Sekuritas ini dibawa menggunakan mobil tahanan Kejaksaan Tinggi Jambi dalam perjalanan ke lapas kelas 2A Jambi. Ia tiba sambil tertunduk masuk ke dalam lapas. Selain Andi Irfandi, terdapat tiga tersangka lain, yakni DS, selaku Direktur Investment Banking PT MNC Sekuritas tahun 2014 hingga 2019. Tim Liputan, JEK TV melaporkan.